Ya, halo all men, om, dan young lady, dan yang menyaksikan video ini berjumpa kembali dengan Yengki Bravo Ike Alpha Oscar. Dan hari ini saya berada di Sekretariat Orari Daerah Sulawesi Selatan. Nah, kita lihat di belakangnya kantor atau Sekretariat Organisasi Amati Radio Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. Dan di sini teman-teman, ada beberapa teman-teman pengurus. Selamat pagi, Al. Ini Yengki Bravo Ike Alpha Delta Foxtrot. Kemudian ada beberapa rekan. Iya, ada beberapa rekan yang ada. Salamnya Pandi, Pandi Wahyu. Ya, salam kembali dari gua, Om. Ya, ini kita lihat teman-teman pengurus dan teman-teman yang ada di Orari Daerah Sulawesi Selatan. Oke, kita masuk di dalam sekretariatnya nih. Assalamualaikum. Kita lihat beberapa rekan pengurus Orari Daerah Sulawesi Selatan, pengurus yang baru. Oke, Om, kita akan Oke, Om, hari ini saya akan melihat beberapa kisel kar yang dikirim ke teman-teman amatir yang ada di Sulawesi Selatan lewat Orari Daerah Sulawesi Selatan. Dan kisel kar ini dikirim, ini istilahnya dikirim melalui biro, karena kisel kar itu ada pengirimannya ada berbagai macam, salah satunya melalui biro. Dan untuk pengiriman kisel kar melalui biro sampainya ini agak lama gitu, bahkan ada yang berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, karena pengirimannya biasanya langsung antar organisasi. Di Orari Daerah Sulawesi Selatan, kisel kar yang dikirimkan ini pertamanya dari Orari Pusat. Nah, nanti terkumpul di Orari Pusat, kemudian dikirim ke Orari Daerah Sulawesi Selatan. Dan di situ, di Orari Daerah Sulawesi Selatan nanti akan disebarluaskan ke teman-teman amatir yang ada di beberapa lokal. Oke, mari kita lihat kisel kartnya. Kita ke sana dulu ya. Lihat. Nah, ini Yengki Bravo Ike Hotel Golf Mike. Yengki Charlie Hotel Romeo Delta. Oke. Personal ya. Personal. Kita lihat ini ada kisel kar. Di sini ada Mbak Yanti, Yengki Charlie, Ike Charlie Alpha Yengki. Di sini ada Om Haji Mufti. Ah, Yengki Bravo Ike Delta Eko. Victor dan yang lagi di laptop. Nah, ini Yengki Bravo Ike Charlie Mikey loh. Om Haji Mansur. Ini kita lihat dulu, kita ambil. Ini ada beberapa. Iya, ada beberapa kisel kar. Nah, kita simpan di sini dulu. Di sini. Wah. Ya, terima kasih, Om. Kita simpan di sini. Ya, mumpung belum banyak teman-teman. Kita lihat dari mana saja ini kisel kar datangnya. Kita lihat yang pertama di sini, wah ini dari Jerman, dari Delta Bravo 59 Foxtrot India Romeo Alpha Charlie. Wah, ini unik, unik kisel karnya ini. Wah, untuk teman kita Om Ruslan ya, Yengki Bravo Ike Alpha Delta X-Ray di gua. Ini komunikasi, kita lihat data komunikasinya. Ya, pada tanggal 9 bulan 4 tahun 2021, waktu komunikasinya 13:38 UTC Universal Time Coordinate. Kemudian bandnya di 17 meter band dan mode FT8. Nah, ini ada RST, kemudian kisel-nya. RST ini report signal, report strength signal and tone.
QSL, QSL ini artinya PSE, maksudnya ini silahkan dibalas. Nah, ini dari Jerman, QSL card dari Jerman dikirimkan ke rekan kita Om Ruslan yang Yankee Bravo Alpha Delta X-ray. Ini sudah, ini Om Ruslan kalau lihat ini silakan diambil QSL card-nya. Dan jangan lupa dikirim ulang karena di sini PSE, please silahkan dibalas. Kemudian ini masih dari Jerman. Kita lihat tahun data-datanya, tanggal komunikasinya tanggal 12 bulan 3 tahun 2021. Kemudian UTC-nya pukul 16:16. Megahertz 14 megahertz, berarti ini di 20 meter band. Kemudian untuk radio Yankee Bravo X Charlie Oscar Bravo. Wah, ini ada teman. Komunikasinya di FT8. Ini ada reportnya. Kemudian ini ada keterangannya, ada PSE. Nah, sama tadi, please silahkan dibalas PSE. Kalau yang TNX QSL, terima kasih. Ini tidak perlu dibalas. Kemudian TNX SWL, thank you SWL, ini short wave listener. Jadi kalau SWL ini hanya mendengarkan saja, hanya mendengarkan orang berkomunikasi, kemudian mengirimkan QSL card. Nah, kita lihat lagi yang lainnya. Oh, ini rupanya banyak dari Jerman. Delta 55 Alpha November. Ini rata-rata menggunakan FT8, Yankee Charlie 8, Foxtrot Kilo November. Kalau ini dari Bulgaria. Ini juga komunikasinya menggunakan FT8. Kemudian Yaesu, oh ini SSB, ini dia. Kalau kita lihat nih, Yankee Charlie 8 Echo Juliet. Wah. Om Gus, kalau melihat ini silakan, ini ada QSL card-nya yang ada di Orari daerah Sulawesi Selatan. Ini QSL card-nya dari Juliet 5 Mike Hotel Mike. Oh, ini dari Jepang nih. Dari Jepang. Ya, kita lihat komunikasi yang dilakukan ini kita lihat dulu ya informasinya. Walaupun dalam bahasa Jepang, aksara Jepang, tapi masih bisa dibaca ya karena ada tulisan yang dikenal. Ini komunikasinya tanggal 26 bulan 10 2019. Kemudian UTC-nya enggak tahu nih. Reportnya 59, kemudian modenya SSB, kemudian komunikasinya di 15 meter band atau 21 megahertz. Oh, ada keterangan lainnya. Oh, radio yang digunakan oleh ini Juliet 5 Mike Hotel Mike. Nah, ini dia. Yaesu FT891. Kemudian ini antenanya FC40NY2 10 MHz ya. PSE, nah, lagi-lagi meminta untuk QSL card ini dibalas karena ada tanda PSE-nya. Oh, ini masih ada banyak di sini. Masih banyak di dalam, Om, ya? Masih banyak di dalam. Satu dos itu. Oh, masih ada satu dos. Ya, karena ini kiriman dari mana? Dari Jakarta, dari pusat. Ya, dari Orpus. Ya. Kasih biar dari daerah lain dia kasih juga bawa ke sini. Iya. Nah, itu dia. Itu dia, Om. Nah, biasanya ada beberapa QSL card di sini yang terselip yang bukan dari Sulawesi Selatan. Iya. Misalnya ada dari Sulawesi Tenggara. Nyangkut di sini, ada dari Kalimantan. Pernah saya lihat itu ya. QSL card-nya Om Maming yang dari Kendari. Yankee Bravo Eik. Saya lupa dulu call dari Jepang itu masuk Om Indonesia. Iya. Om dari sini. Iya. Apa story ini? Nah, kita lihat lagi. Ini ada beberapa
Diesel car 40 meter band FTX. Ini rata-rata diesel car yang masuk bukan untuk ya, ya FTX. Ini Om Ruslan lagi nih. Om Ruslan, Yankee Bravo Alpha Delta X. Ini ada, ini dari Jerman. Jerman Amateur Radio Station. Dari Delta Mike 3 Hotel Zulu November. Acim. Bravo Bravo Foxtrot. Ini rata-rata yang masuk menggunakan ini SSB, rata-rata FT8 karena memang FT8 lumayan simple untuk digunakan. Nah, ini Om Hendy nih, Yankee Charlie 8 Foxtrot X-Ray India. Ini komunikasinya wah sudah lama ya, tahun 2000. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu. Om Hendy. Nah, ini ada kesel card-nya. Dan komunikasinya sudah 2 tahun yang lalu. Belum diambil. Ini dari Juliet Hotel One, Bravo Solo Juliet. Wah, ini dari Jepang. Ini informasinya. 5174 Araisono Minamiku Sagamihara. Nah, Kanagawa 252-03-25 Jepang. Nah, ini Shibayama. Ini banyak ini. Ada dari Jerman. Oke, Om, saya akan mencari saya punya. Dan ada Om Mukti juga di Bravo Delta Echo. Dan ada yang lagi serius mengetik Om Ali Rahman yang di Bravo Echo Foxtrot Juliet. Beliau pada kepengurusan yang lalu sekretaris orari daerah Sulawesi Selatan. Kita simpan di sini. Ini saya sudah kelompokkan ini nama CNT, kemudian CNT. Ini yang pasang.